Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat hidayah dan inayahnya kita dilimpahkan karunia-Nya. Kita semua dapat berkumpul di acara pengajian umum dalam rangka Walimatul Khitan Muhammad Adam Al-Farizi pada malam hari ini. Studio dengan menghormati Bapak Kepala Desa, dengan menghormati lan hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan menghormati kawula wonten mriki wakili keluarga Sular ini, sak keluarga khususipun Bapak Aminuddin ingkang nembe mawon. Alhamdulillah sampun netepi putranipun ingkang pertama nggih. Kalangan-kalangan sembahyang sebagai nakono sumber kebahagiaan yang menungso dunia akhirat. Kalau mau sapa wonge gelem nyoko njogo salat 5 wektune. Siji, rezekine diparingi gampil dening Allah Subhanahu wa taala. Allah gampangake rezekine. Insyaallah nek kula panjaga salat nganti sae, rezekine dipun paringi gampil dening Allah. Barang sing ilang diberekno dening Gusti Allah. Nek rugi dipun tamuni dening Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat ini doanya wis lengkap. Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Sawaluh jangan dimulasi dikunik sudah Allah melasi sholat. Pengen rugi lakonok kembali lagi dipontam beli dari sudah Allah melalui sholat. Pengen disini gampang melalui sholat. Apa mulai sholat ala ibadah sing pokok umrapi kulopan sedaya. Nek sholatnya api, kabe amal bisa jadi api. Sama lagi, nek sholatnya urapi, kabe amal jadi urapi. Mula Ananda Muhammad Adam Al-Farizi dipun kitab bergobliak D.E. Niku ajeng lampai sholat supaya sak dipun tampi dini Allah Subhanahu wa ta'ala. Diilangi rupake rezeki, dihilangi siksa kuburin. Masya Allah, wong menungso niku nalika mlebet wonten alam kubur iki termasuk awal pintu alam akhir. Yes.